Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wa salatu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa illa billah Subhanallah alhamdulillah Wa la ilaha Allah Allahu akbar Wa la hawla wa la illa billah Al-alil Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim na wa ina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilal 'ala al khair ibtida'a wajahillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga daripada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah <As> <t> <As> Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha Fatimatu Zahra. Sungguhnya beliau adalah Fatimatu Zahra. Hiya bintu Muhammad bin Abdullah. Beliau putri daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله أدلة من بن مانسا نوتوبارنا بدان رسول فتاريخ حياتها وكفاحها وصبرها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم wali ummiha wa zaujiha wa uladiha huwa juz'un hamun min tarikhi hadihil umma maka bila menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah putri Rasulullah itu adalah sejarah kehidupannya perjuangannya kesabarannya serta cintanya kepada Rasulullah cintanya kepada Sayyidah Sayyidah Khadijah ibundanya cintanya terhadap suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta cintanya kepada putra-putrinya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Muhsin atau Muhassin, Ummu Kulsum, dan Zainab menceritakan akan hal itu semua adalah bagian yang krusial bagian yang sangat penting daripada sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bisa kita meninggalkan sejarah tentang Sayyidah Fatimah ketika kita membahas sejarah daripada umat Islam karena dari jalur Sayyidah Fatimah lah, umat Islam ini semakin lama semakin berjaya. Andai kata kita hilangkan Sayyidah Fatimah, maka umat ini akan berhenti. Karena perjuangan Islam terus-menerus dibawa bendera keturunan Sayyidah Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa min علينا, alayna an na'uda ilayhi bayna al-waqti wal-akhir linatadhakkar hadha at-tarikh al-majid wa nushahhid an-nufus wa nuzakkiha bi hadhihi as di antara kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra Adalah kita kembali dari waktu ke waktu untuk selalu mengingat-ingat, selalu mempelajari sejarah daripada Sayyidah Fatimah Tuzahra, serta memberikan semangat di dalam diri kita, mensucikan diri kita melalui perjalanan hidup Sayyidah Fatimah Zahra dan juga keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepingin hati kita bersih, pingin jiwa kita tidak mengikuti keinginan yang buruk, maka sudah semestinya kita melihat bagaimana mereka keluarga Nabi pada umumnya. terkhusus sayyidah Fatimah zahra di dalam berjuang di dalam bersabar untuk menegakkan agama Islam menekan keinginan nafsunya menekan keinginan syaitan untuk merusak umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innahal batul beliau adalah al batul Al-Batul itu dinamakan dengan Batul karena dikatakan tidak pernah haid. Sayyidah Fatimah. Ada riwayat e, dipisah antara beliau dengan neraka. Gak mungkin Sayyidah Fatimah tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena beliau putrinya Nabi enggak, Rasulullah sudah mengingatkan la ughni anki minallahi syai'ah. Tapi memang karena perjuangan usahanya yang sangat luar biasa yang menjadikan beliau terpisah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Raihanatu Rasulillah alaihi wasallam. Beliau adalah raihana. Raihana itu bunga yang harum. Artinya sesuatu yang membuat tenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita akan membahas ceritanya ke depan, kita akan tahu mengapa kok dianggap Royhanatul Rasulillah. Karena antara julukan beliau adalah Ummu Abiha. Sayyidah, Sayyidah Fatimah itu anaknya Rasulullah tapi seperti ibundanya Nabi ketika Sayyidah Khadijah meninggal menggantikan penuh kedudukan Sayyidah Khadijah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga serasa bukan anaknya Nabi tapi ibu ibunya Nabi Ummu Abiha ibu daripada ayahnya ibu daripada ayahnya wahia bintu Sayyidah Khadijah bintu Ummul Mukminin. Sayyidah Fatimah adalah putri Sayyidah Khadijah. Kenapa disebutkan demikian? Karena Rasulullah tidak hanya memiliki istri Sayyidah Khadijah, memiliki istri yang lain. Juga Rasulullah punya anak dari perempuan lain yaitu Mariatul Qibtiyah. Dan ditegaskan di sini bahwa Sayyidah Fatimah adalah putrinya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Ummul Mu'minin. Wa Rasulul Karim Rasulul Karim. Beliau juga putri daripada istrinya Rasul yang mulia. Karena Sayyidah Khadijah juga punya putri dari suami yang lain. Ditegaskan bahwa beliau juga putrinya suami apa apa istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyul azim dan putri daripada istrinya nabi yang agung sallallahu alaihi wasallam kanat fatimatu az-zahra akhir man baghiya min auladihi ala gaidil haya sayyida fatimah az-zahra adalah satu-satunya yang tersisa dari anak-anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Karena putrinya Rasulullah semuanya meninggal sebelum Rasulullah. Al Ghazim meninggal masih Nabi di Mekah. Abdullah meninggal Nabi masih di Mekah. Rugayah meninggal sebelum perang Badar. Ummu Kulsum meninggal dalam riwayat tahun ke-8 atau 9. Zainab tahun ke-8 atau ke-9. Ibrahim nggak jauh dari kelahirannya, ada riwayat 7 bulan, ada riwayat 8 bulan, ada riwayat 18 bulan. Lahir di tahun ke-8, sebelum tahun ke-10 sudah wafat. Semuanya, semuanya anaknya Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah yang masih hidup enam bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasyahidat <tuh> <tuh> wafatahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat beliau wafat, Sayyidah Fatimah dibisiki dua kali oleh Nabi. Cerita mungkin yang sering kita dengar, di, siki, di bisiki pertama menangis Kemudian di bisiki kedua Tersenyum Yang membuat Sayyidah Aisyah bertanya-tanya Kenapa nah ini? Habis di nangis Kemudian di bisiki senyum Dan jaraknya gak jauh Antara nangis dan senyum Katanya Sayyidah Aisyah aku gak pernah melihat Tangisan dan senyuman dalam waktu yang berdekatan seperti ini ...sampai diceritakan setelah wafatnya Nabi oleh Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Aisyah. <tuh> Beliau Sayyidah Fatimah juga pertama kali yang menututi Nabi. Artinya wafat setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada keluarganya. Anak-anaknya sudah meninggal duluan selain Sayyidah Fatimah. Anak-anaknya Rasulullah sudah meninggal selain Sayyidah... Fatimah setelah Rasulullah wafat tidak ada keluarganya Nabi dari istri-istrinya meninggal kecuali Sayyidah Fatimah duluan kalau istrinya yang pertama adalah Zainab binti Jahash Istrinya yang pertama nututi Rasulullah adalah Zainab binti Jahash tapi kalau keluarga Nabi yang pertama nututi adalah Sayyidah Fatimah dan itu sudah dikab dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah dalam riwayat. Sebutkan bahwa ketika membisiki yang pertama, Rasulullah membisiki bahwa saat ini adalah saat terakhir. Beliau akan wafat. Karena itu, nangis Sayyidah Fatimah, karena akan berpisah dengan ayahnya yang tercinta. Dipanggil lagi, dibisiki lagi, dikatakan ada dua riwayat di sini. Riwayat pertama dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah akan menjadi pemimpin para wanita seluruh dunia. Sayyidah Fatimah bahkan di situ mengatakan. Fa aina Khadijah bintu Khuwailid Fa aina Maryam binti Imran Fa aina Asia Imratu Fir'aun Rasul menjawab Khadijah Sayyidatun Nisa Alamiha Wa Maryam Sayyidatun Nisa Alamiha Wa, apa? Wa Asia Sayyidatun Nisa Alamiha Wa anti Sayyidatun Nisa Alamiki Itu dalam satu riwayat Maryam Khadijah Kemudian Asia semuanya menjadi pemimpin wanita di zamannya engkau menjadi pemimpin wanita di zamanmu. Artinya kalau sudah di zamannya Sayyidah Fatimah ini awal akhir di bawahnya. Karena dianggap Sayyidah Fatimah adalah kalau dalam riwayat Al-Qur'an menyatakan nisa'ana wa nisa'akum. Rasulullah ketika mau ibtihal nantang orang-orang kafir Quraisy untuk uh, apa? Mubahalah yang digunakan Nisa Ana dan Nisa Akum adalah Sayyidah Fatimah memang anak tapi seperti istri dan seperti ibu Sayyidah Fatimah Tuzahra radhiyallahu ta'ala anha dan Sayyidah Fatimah menjadi pemimpin para wanita di alamnya dalam riwayat yang lain Rasulullah membisiki bahwa beliau akan yang pertama kali nututi Rasulullah. Karena itu tersenyum. Dengan dua riwayat hadis ini, dua perbedaan ini semua membuat Sayyidah Fatimah tersenyum. Karena yang pertama mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, yang kedua senang karena akan berjumpa lagi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pertama kali yang menyusul Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inha Fatimah Zahra bint Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidat nisa'il Sesungguhnya beliau adalah Fatimah Zahra bint Nabi, putrinya Rasulullah. Wa sayyidat nisa'il pemimpin para wanita yang beriman. Zauj Sayyidina Ali bin Abi Talib ibn Rasul Ibnu Amir Rasul Isteri daripada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ali Sepupunya Nabi Karena Abu Talib adalah Saudara kandungnya Ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahkan dengan Sayyidina Ali Rasulullah itu ketika datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah bersama Imran bin Hussein saat itu Sayyidina Ali nggak ada keluar sehingga Sayyidah Fatimah apa Rasulullah meminta izin untuk masuk katanya Sayyidah Fatimah aku nggak ada pakaian yang bisa menutupi auratku dilemparkan lidah oleh Rasulullah disuruh nutupi diajari cara nutupinya oleh Rasulullah. Katanya, ada jasa di waktu itu. Ini tubuhku sudah aku sudah aku tutupi, tinggal kepala. Dilempar lagi ridaknya Imran bin Husein untuk menutupi kepalanya. Setelah tertutup semuanya, baru masuk bersama Imran bin Husein dan Rasulullah berbincang dengan Sayyidah Fatimah. Tanya apa apa bagaimana kehidupanmu? Katanya Sayyidah Fatimah Aku dua hari gak makan Dan Apa Aku terasa sangat sakit dalam Di perutku Ini putrinya Nabi nih. Lihat kesabarannya Lihat ketabahannya Istri zaman sekarang jangan dua hari Sehari gak makan Aduh Langsung pengadilan datang Mengirimkan surat Gugatan cerai ini putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat Allah Nabi kal, Muhammad kalau meminta ya Allah buat putriku kaya raya bisa, tapi tidak dilakukan. Sehingga Rasul mengatakan ketahuilah wahai Fatimah putriku, perut ayahmu ini tiga hari belum kemasukan makanan dan ditunjukkan ganjalan batu di perutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cerita yang sangat panjang, Rasulullah mengatakan, Wa Akhirah. Aku menikahkanmu dengan seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Dari Ali bin Abi Rasulullah mengatakan, ibni Merasa cukuplah, merasa uh, syukuri apa yang ada dari apa yang dimiliki oleh sepupu dari pamanmu. Sayyidina Ali. Maksudnya bukan apa uh, anak dari pamanmu, bukan sepupunya Sayyidah Fatimah, sepupunya Rasulullah, tapi dalam istilah Arab saudaranya kakek itu namanya am. Kalau kita kan tetap manggilnya mbah. Dulure mbah ya, mbah. Kalau dalam istilah Arab enggak saudaranya kakek itu namanya panggilannya tetap am saudaranya nenek juga uh, saudaranya nenek khol itu dalam istilah Arab sehingga Rasul mengatakan ignai bi ibni amiki merasa cukuplah merasa puaslah dengan apa yang dimiliki oleh sepupu sepupumu anak daripada pamanmu yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib Jadduhu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Kakeknya Sayyidina Ali adalah Abdul Muthalib karena sambung dengan Rasulullah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Walakat kana khasan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma ja'a Husainu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha yakhutubu Sayyidat Fatimah az-Zahra. Abdul Muthalib sudah wafat saat Rasulullah usia 8 tahun, Sayyidina Ali belum dilahirkan. Karena Sayyidina Ali lahir Rasulullah ketika usia 30 tahun Sayyidina Ali itu pantarannya Sayyidah Zainab Putrinya Rasulullah Pantaran Belum lahir ini Sayyidina Ali Saat wafatnya kakeknya Nabi Abdul Muthalib Itu Abdul Muttalib Ketika Sayyidina Ali datang ke rumah Rasulullah Untuk meminang Sayyidah Fatimah Tersahara Datang kepada Nabi dalam hari tersebut Datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasalam. Ini menunjukkan keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di hari kelahirannya kakeknya datang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam saat meminang Sayyidina, Sayyidina, Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminang Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu Nah, ini masih di awal cerita tentang Sayyidah Fatimah. Nah, Insyaallah di pertemuan akan datang menceritakan bagaimana Sayyidina Ali meminang Sayyidah Fatimah Zahra dan bagaimana pernikahan keduanya. Yang dengannya eh, generasi Islam bisa menjadi aman, tentram, berkat keturunan daripada keduanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa cinta kita kepada Sayyidah Fatimah Zahra bisa mengajarkan bagaimana hidup Sayyidah Fatimah Zahra kepada keluarga kita sehingga keluarga kita mengikuti jejak pemimpin wanita daripada orang-orang yang beriman sehingga akan masuk surga bersama orang-orang yang mulia khususnya dengan Sayyidah Fatimah Zahra. radhiyallahu amin amin ya alamin sallallahu alaihi ala 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 alhamdulillah rabbil alamin